UM Bandung bersama BKKBN Provinsi Jawa Barat adakan pembekalan teknis pelaksanaan KKN tematik bagi mahasiswa pada Jumat 9 Agustus 2024. Acara yang berlangsung di Auditorium Kiai Haji Ahmad Dahlan itu diikuti oleh puluhan mahasiswa dari berbagai prodi di UM Bandung. Adapun hadir dalam acara, yakni Wakil Rektor 1 UM Bandung, Kepala LPPM UM Bandung, perwakilan dari BKKBN Provinsi Jawa Barat, serta tamu undangan lainnya. Ketua Tim Kerja Pengendalian Penduduk BKKBN Provinsi Jawa Barat Mia Wahdini menjelaskan, kegiatan tersebut memberikan pembekalan seputar pelaksanaan KKN oleh mahasiswa. Ia mengatakan, para mahasiswa akan menjalankan program seputar penurunan stunting di beberapa daerah. Ia berharap agar kegiatan tersebut dapat meningkatkan klasifikasi desa dalam percepatan penurunan stunting. Secara general, outputnya nanti diharapkan di lapangan teman-teman bisa bergerak untuk membantu upaya percepatan penurunan stunting melalui 3 output. Yang pertama outputnya namanya pemberdayaan penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas. Itu yang pertama, kampung keluarga berkualitas. Nah, kampung keluarga berkualitas ini sendiri merupakan upaya yang secara aspek legal diinstruksikan oleh Presiden lewat Inpres nomor 3 tahun 2022 di mana setiap desa itu harus membentuk kampung keluarga berkualitas. Nah, kemudian output yang kedua yang teman-teman diharapkan nanti di lapangan adalah pemanfaatan rumah data kependudukan. Nah, rumah data kependudukan sendiri adalah atribut. Jadi atribut dari kampung keluarga berkualitas. Makanya tadi saat sesi pertama narasumber sudah menyampaikan ya, kalau fokus pada output kampung keluarga berkualitas berarti dua isu lain itu sudah otomatis terlaksana. Karena dua isu lain juga merupakan atribut dari kampung keluarga berkualitas. Ya, yang ketiga adalah kegiatan dahsyat namanya. Bukan kegiatan musik ya, tapi kepanjangan dari Dapur Sehat Atasi Stunting. Dari Bandung, Tim Promosi dan PMB UM Bandung memberitakan.